Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share cara membuat konten TikTok affiliate yang paling mudah dan simple banget. Ini tuh cocok banget buat pemula yang baru gabung TikTok affiliate dan pengen buat konten tapi nggak punya sampel. Kalian bisa banget pakai cara ini ya, karena ini mudah banget dan nggak ribet. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Oke, pertama buat teman-teman yang pengen upload atau buat konten TikTok affiliate tapi nggak punya sampel, kalian bisa download dulu produknya. Untuk downloadnya sendiri bisa di Shopee langsung atau bisa di aplikasi Pinterest ya, untuk peralatan rumah tangga. Oke, kita akan langsung masuk ke aplikasi Pinterest, karena aku ngerekomendasiin kalau misalkan peralatan dapur itu kalian bisa download di Pinterest ya, karena kualitas videonya bagus banget gitu loh. Terus kalau yang tanya aman gak sih download produk atau download konten dari Pinterest, aku bilang kalau untuk video peralatan dapur itu aman, karena ini tuh bukan video original yang dibuat oleh konten kreator gitu. Ini tuh kayak maksudnya bukan yang dibuat oleh konten kreator tuh kayak baju-baju, kemudian kayak review rok, celana yang gitu-gitu kan, itu lebih original banget ya videonya. Kalau ini video peralatan dapur dari Pinterest, ini kayak udah dibuat oleh video-video Cina gitu loh. Jadi kalau kalian bilang tanya aman, ini aman, karena banyak banget produk-produk di TikTok yang seperti ini, dan memang aku juga udah mempromosikan di TikTok, aman-aman aja kayak gitu. Terus langsung aku mau salin tautan untuk produk yang bakalan aku promosiin adalah kita cari dulu ya produknya apa. Oke, kita cari-cari dulu ya untuk videonya. Aku mau ini adalah rak kulkas itu. Tapi ini bentuknya foto, jadi kita skip aja karena aku mau cari yang bentuknya video. Kita cari-cari dulu, karena kita tuh harus cari produk yang memang dibutuhin orang banget gitu. Oke, aku mau produk ini aja, parutan sayur ya. Nah, cara downloadnya di sini ada titik tiga, kalian salin, terus kalian klik, kemudian di sini ada salin tautan. Aku infoin kalian nggak bisa download langsung di sini ya, kalian harus download di Google Chrome. Kemudian kita back dulu, masuk ke Chrome, terus kalian tulis download video Pinterest. Nah, kalian pilih yang pertama, kemudian tunggu sebentar, nanti akan muncul kotak seperti ini, dan tempel untuk tautan yang tadi dan klik download. Oke, udah muncul seperti ini, klik gambarnya, nanti akan muncul titik tiga dan download. Nah, ini adalah cara download videonya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen simple untuk bikin konten TikTok affiliate, bisa banget pakai cara ini. Kita buka hasil downloadannya. Nah, ini dia. Jadi kita udah dapet kontennya ya, konten untuk mempromosikan TikTok affiliate. Kemudian kita akan langsung masuk ke TikTok, karena akan kita upload untuk kontennya. Kita masuk ke TikTok, masuk ke akun saya, ke profil ya maksudnya, terus ke etalase dan masuk ke TikTok Shop. Setelah ke TikTok Shop, tambahkan produk afiliasi,
Nah, kemudian kalian cari di sini. Ini udah muncul nih, alat memotong sayur multifungsi. Kita tambah. Nah, kita cari bentuk yang lain ya, yang ini nih, yang 45.000 harganya, kemudian perolehan komisinya 2.200. Kita tambah. Nah, yang ini harganya 117. Kita cari yang murah nih. Ada juga nih yang harganya 52.000 dan perolehan komisinya 5.200. Dan aku infoin juga untuk komisi di TikTok itu memang komisinya gede-gede ya, teman-teman. Jadi itu kita hampir bisa dapat komisi tuh 10% dari satu produk. Contohnya ini aja harga set alat pemotong sayur, harganya 52.400, kita dapat 5.240. Dan itu tuh berarti kita udah dapat 10% dari harga penjualan gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan kita mau dapetin komisi dari affiliate TikTok itu lumayan banget ya. Karena mereka tuh nggak pelit-pelit gitu loh untuk ngasih komisi. Nggak cuma 2%, 1%, mereka tuh kasih 10%. Jadi buat teman-teman yang rajin banget upload konten TikTok affiliate itu top banget deh, karena memang komisinya gede-gede guys. Jadi kalian harus cobain. Next, kalau misalkan kalian pengen sampel gratis nih, kalian tinggal klik aja ini. Nah, di sini akan muncul produk-produk peralatan dapur yang memberikan sampel gratis. Di sini ada alat pemotong sayur, ada alat pemotong daging, ini juga pemotong sayur. Di sini banyak banget, ada mini blender, kemudian di sini parutan pengiris dan lain-lain. Pokoknya tuh orang-orang atau toko yang bisa ngasih sampel gratis ke kita gitu. Kalian bisa pilih aja di sini, nanti kalian bisa pengajuan ya untuk sampel gratisnya. Terus di sini ada filter. Nah, untuk filter sendiri, kalau misalkan kalian mau ngeset nih produk TikTok affiliate dari harga termurah ke termahal, kalian bisa setting di sini. Misalnya pengen produk yang harganya kurang dari 30.000. Tinggal lihat deh hasilnya. Nih, ini peralatan dapur yang harganya kurang dari 30.000 gitu. Jadi untuk filter ini berfungsi juga ya. Terus ini tarif komisi. Kalau misalkan kalian pengen jual produk yang komisinya 5-10%, di sini carinya tinggal otak-atik kotak ini aja, pengen yang 15% bisa juga. Terus ada juga filter kalau misalnya kalian mau nyari toko, pengen tokonya yang udah ngejual lebih dari 1.000 produk misalkan, atau misalkan penjual yang udah ngejual 500-1.000 produk gitu. Tidak ditemukan berarti belum ada toko yang menjual sebanyak itu ya. Nah, seperti ini fungsinya untuk filter. Kemudian kita back lagi. Nah, udah ya. Jadi tadi aku udah masukin ke etalase untuk produknya. Kita akan back, di sini ada posting. Nah, ini udah masuk etalase ya untuk produk yang bakalan aku posting. Posting, unggah. Ini videonya berikutnya. Karena di video ini tadi ada tambahan suara, jadi aku bakalan kecilin terlebih dahulu suara aslinya. Selesai, terus aku mau tambahin suara. Oke, sudah, ini adalah konten yang aku upload, simple banget kan, kalian gak usah perlu edit sana sini, cuman tinggal tambahin musik. Kalau misalkan mau tambahin teks, tinggal ada di sini juga nih yang AAA, ini untuk teks kalian tinggal tambah. Kalau mau edit pakai stiker, tinggal diedit di stikernya, ada tagar, ada kalian mau live, ada tanya jawab dan lain-lain. Gampang banget ya nggak sih? Jadi kalian kalau misalkan malas bikin konten atau pemula nggak bisa bikin konten dan nggak punya sampel, kalian bisa pakai cara ini, oke? Kalau misalkan kalian untuk Shopee affiliate, mungkin kalian mau ketik misalkan link bio sekian, bisa pakai teks. Karena aku cuma TikTok affiliate doang. Kita akan berikutnya ya. Jangan lupa kasih tagar dan juga caption.
Kemudian pilih sampul. Sudah, kemudian simpan. Oke, sampul udah, tagar udah, caption udah, jangan lupa tambahin tautan. Nah, tambahin set alat yang tadi udah ditambahin ke etalase. Nah, tips dari aku kalau mau masukin produk ke keranjang kuning, kalian harus masukin lebih dari satu produk. Jadi ada harga yang mahal, yang murah, kemudian ada bentuk lain. Supaya orang kalau lihat keranjang kuning itu bisa pilih-pilih kayak gitu. Kalau satu doang kan kalau ketika produk habis itu bakalan gak ada keranjang kuningnya, kosong. Setelah itu kita posting. Dan kita akan lihat hasilnya. Nah, pengiris sayur multifungsi. Oke, udah kontennya ya seperti ini. Simple banget, gampang banget. Dan ini adalah keranjang kuningnya yang tadi aku masukin. Ada harga yang 52, yang 90.000, dan ada jenis lain yang harganya 45.000 untuk parutannya. Itu dia ya, simple banget dan mudah banget teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan mau promosiin konten TikTok affiliate tapi bingung editnya seperti apa, gak usah edit lama, ini cuma tinggal download, kemudian ganti lagu, kemudian kalian langsung posting aja dan masukin produk ke etalase. Simple, super simple, ya kan? Nah, buat teman-teman, makasih banyak ya yang udah nontonin video-video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.